Saya sedih tengok. Susah ke kak? Menyalah tumbuhan kita kak. Saya sedih tengok kakak ni. Tak ada elektrik, tak ada air. Susah ambil air pergi. Macam mana lah anak-anak ni? Kenapa dia lari? Lari dia. Ha? Oh, selamat eh. Ya Allah. Ada jalan lain ke? Aduh, dia. Tangan pendek pula baju. Wah, ni ke atas ni. Kakak, assalamualaikum. Khabar kak? Sihat? Oh, dah lama duduk sini. Ya, 3 kali puasa lah. Sebelum ni duduk mana? Sebelum ni sewa rata-rata. Asal kira, asal Kelantan. Orang Kelantan? Ya, duduk sini. Besar sini kan. Dah 3 tahun? Ha, 3 tahun. Ya Allah, lepas tu mandi mana? Air elektrik semua tak ada lah? Ha, tak ada. Adik berapa lama duduk sini? Nama apa? Kak. Kakak kerja apa ke sini? Nana jago tanah perjalanan itu. Lepas tu duduk sini tak rasa susah ke? Bagian elektrik dengan air lah, susah sikit lah. Ni tanah siapa ni? Tanah ni, tanah pos jara bagi. Elektrik tak masuk dalam ni? Sebab baru ni ada orang masuk tapi tak ada geran sana ni. Baru ni orang hotel tu dia nak tolong masuk api tapi geran tak ada payah lah. Ya, luar. 3 tahun tak ada api kak? Ya Allah. Saya sehari tak ada api juga gaduh dah. Tak sedih kak? Kali ikut sedih jugalah. Duduk jauh-jauh gini eh. Pada orang susah. Alamak. Biasa kami pergi ada juga tengah-tengah bandar, ada elektrik, ada air. Kakak dalam ni kan? Nama apa comel ni? Nurul Ain Soleha. Nurul Ain sedap nama. Syal comel lah. Ambil duit raya adik-adik. Saya sedih tengok. Susah kakak. Menarik ambil duit kecil-kecil. Kasih. Ya Allah. Macam mana? Paksa dah. Kalau tu nak sewa rumah, memang tak mampu lah. Sialah dia. Menyalah tumbuhan kita kak. Saya sedih tengok kakak ni. Tak ada elektrik, tak ada air. Susah ambil air pergi. Macam mana lah anak-anak ni? Buang besar kat mana? Buang kecil, buang besar? Sebelum ni dia masuk dalam hutan tu, dia gali lubang je. Gali lubang. Ya. Memang tak, sebab tak ada tanda. Sedih kak? Ya Allah. Buat air pun buat hasil ni, kita ambil kat projek tu. Ada bangla yang kerja kat projek tu, kita orang minta air situ je. Buat minum lah. Buat masuk. Belaga ni untuk basuh kencing, buang air besar, basuh pinggan tu je lah. Sebab air ni pun, time dia hujan lebat. Dia ni, time panas 2-3-4 hari dia jadi hitam. Ya. Yeah. Kalau kita basuh begah pun, begah tu, hot putih jadi hitam. Tak sangka pula kan. Kami dah nak balik KL tadi, lepas tu ada orang hantar rumah kakak. Ramai kadang ada orang mari hantar barang, dia barang makan je lah. Kadang dia orang ambil gambar. Mari kakak, kita pindah eh. Kita bawa keluarga pindah, bil semua saya bayar, masuk sewa rumah. Nak dapat rumah cantik, betul nanti sekolahkan anak-anak. Kita hantar masuk sekolah agama ke apa nanti, lepas habis PKP, nanti kami tolong kakak. Cuma rumah tu kakak ni jaga baik-baik lah. Sebab sewa kan. Rumah-rumah teres kan ada jiran-jiran. Boleh. Begitu? Boleh. So, kita kat kemah-kemah barang. Tak duduk sini lah. Dia orang tolong angkat. Pindah, jom. Selu susah. Cepat mata mak pecah, tak ada duit nak beli. Saya doa kerja kuat-kuat satu hari tu kak. Duit saya ada. Tapi hari saya ada duit tu, mak saya dah tak ada dah. Saya pergi-pergi, mak saya dah terbaring dah. Penuh wayar kat badan dia. Tak boleh buat apa-apa dah. Saya pun kata, ya Allah, apalah nak buat lagi dalam hidup ni. Buat apa nak kerja kuat-kuat cari duit. Mak pun dah tak ada. Sebab saya nak tolong mak. Hari ada duit tu, mak saya dah tak ada ni. Jadi saya niat apa saya buat ni, kalau ada pahala, saya niat nak bahagia kat mak saya. Itu je.
kalau begitu. Jom kakak, jom kita pindah. Mudah-mudahan. Dokumen dah asingkan, nanti aku tertinggal. Lagi ni penuh. Ingat 2-3 bulan. Dah sama dah. Ya, apa nampak 2-3 tahun dekat sini? Nampak saya hari-hari je. Saya berubah ni. Bagus abang. Okay, terima kasih ustaz. Terima kasih bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Jangan nak hantar barang ni. Jom dah. Tuan-tuan barang lain laju, lepas tu kita nak ambil barang lain. Terima kasih. Ngam. Ni rumah kakak insya-Allah. Ni bilik. Ni ada baju-baju adik letak dalam ni eh. Ada 3-4 ni. Tu katil satu, katil queen. Ni tandas. Ni tempat letak baju-baju. Ni peti ais kak, nanti dah petang baru boleh buka. Pandai guna mesin basuh. Ada on off je mesin basuh. Ini dapur baru. Ni tilam-tilam anak-anak. Susun cantik-cantik ni eh. Lepas bangun tidur kemas eh. Suka tak bang? Best tak rumah? Happy tak? Adik kakak, semua rezeki daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang bagi rezeki, dia sayang kakak. Biar anak-anak esok kakak jadi orang-orang hebat dunia akhirat. Boleh? Sebab selama ini saya duduk dengan rumah, tak ada api, tak ada air. Punya air itu susah. Kena pergi ambil rumah orang. Tapi buat sekarang ini, alhamdulillah, Tuhan bagi rezeki saya, duduk rumah ada api, ada air. Cukup selesa. Selesa saya dengan anak-anak. Alhamdulillah. Setiap hari kena mandi berapa kali? Mandi 3 kali sehari. Gosok gigi 3 kali sehari. Buang yang kecil, buang yang besar, basuh tandas, kemas rumah cantik. Boleh? Boleh kakak? Janji tu je? Tinggallah tu. Gembira kan? Tadi tengok tak ada air elektrik, sekarang dah ada dah. Saya nak nangis tengok. Saya nak cakap terima kasih pada ustaz dengan orang-orang dekat, tolong saya, bantu saya. Yang duduk rumah tak ada api, tak ada air. Sekarang boleh duduk rumah ada api, ada air. Cukup selesa. Minta terima kasih banyak-banyak agar ustaz panjangkan umur dengan rezeki. Ya saya, terima kasih. Kakak jadi jaga dia baik-baik eh. Ha, meh dekat sikit. Ini keempat, ni penghulu. Jadi lepas ni, insyaAllah apa-apa kakak rujuk kat dia orang lah. Nak perlu pertolongan apa kan. Mereka kira khalifah lah. Kakak terus didik anak. Nanti anak ni kalau boleh masuk sekolah-sekolah. Kalau tak, nanti saya hantar dia orang masuk Hafiz Quran. Lagi 10-15 tahun, adik jadi ulama. Boleh? Jadi orang baik. Tolong orang lain pula. Jaga dia baik-baik. Jangan susah-susahkan jiran-jiran tu eh. Tuan-puan nak cakap apa-apa ke? Penghulu sikit. Ada. Terima kasih kepada ustaz bantu. Puan mandi pertolongan bantu bini tak mampu lah ya. Tapi daripada segi penjagaan apa, dia tak boleh tempatkan, pastikan ya. Ha, anak-anak dia semua dah tak sekolah sekarang. Mana ada kat sini nanti bantu dia sekolah lah. Anak-anak ni macam anak-anak kita juga kan. So apa-apa kak rujuk ono eh. Ini saya sebagai kampung terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ada usaha saya yang cukup mantap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak eh. Penghulu untuk keempat. Boleh, boleh. Ha. Kakak, jaga diri baik eh. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak eh. Ajak saya. Kakak, jaga diri baik eh.
ini jiran-jiran ni tak. Salam tuan sehat.